Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya di YouTube channel Om Anya Review. Guys, jadi setiap Om Anya berangkat ngonten selalu menggunakan produk rangkaian body care dari Scarlett Whitening. Bro and sis pasti udah pada tahu kan kalau Om Anya ini pecinta dari produk Scarlett Whitening yang Om Anya gunakan setiap hari. Mulai dari body scrub Pomegranate ini yang Om Anya gunakan kurang lebih 1-2 kali dalam seminggu. Setelah Om Anya menggunakan body scrub Pomegranate tadi, Om Anya langsung mandi dan menggunakan ini guys, brightening shower scrub Mango. Dan yang terakhir, sebelum Om Anya beraktivitas selalu menggunakan fragrance brightening body lotion Charming. Sekarang masih jam 9 pagi, artinya Om Anya masih ada waktu untuk menjelaskan ke Brainsis tentang produk body lotion Scarlett Whitening. Yuk, sekarang Om Anya pakai. Dicopot penyangganya. Lalu diputar open dan dipencet secukupnya. Lalu Om Anya oleskan di tangan kiri dulu seperti ini secara merata dan berlahan-lahan sambil dipijit-pijit. Nih. Oke. Apabila sudah merata, kita oleskan juga ke tangan kanan Om Anya. Oke. Ini perlahan-lahan dan jangan lupa secara merata. Nih. Nah, kita pastikan sudah merata semuanya. Dan selesai. Untuk wangi dari body lotion Charming ini, wanginya floral ambery woody. Yang terinspirasi dari parfum Baccarat Rounds 540 UD. Untuk kandungannya ada vitamin E, glutathione, kojic acid, dan niacinamide. Yang bermanfaat membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh. Membantu mencerahkan kulit tubuh. Menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya. Menyegarkan dan memberikan keharuman tahan lama. Body lotion Charming ini lembut, mudah meresap, dan tidak lengket di kulit tubuh. Jadi guys, produk Scarlett Whitening ini recommended buat brainsis di sana. Buat brainsis yang ingin mendapatkan hasil maksimal, wajib menggunakan secara rutin rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening ini. Seluruh produk dari Scarlett Whitening halal MUI, tidak diuji coba pada hewan, dan pastinya terdaftar di BPOM RI. Harganya guys sangat terjangkau, hanya Rp75.000 per item. Dan buat brandsis yang pengen order bisa langsung nih Om Anya cantumin official resminya di bawah sini. Sekarang saatnya Om Anya berangkat ngonten, tapi Om Anya mau bawa nih Scarlett Whitening juga, yuk! Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review. Hari ini Om Anya ada di Klik Plus guys. Ini salah satu kafe favoritnya Om Anya. Kenapa? Nanti Om Anya kasih tahu alasannya. Jadi nggak usah pakai lama, yuk langsung kita masuk. Thank you.
favoritnya omanya, Klik Plus. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Yuk langsung kita sikat. Omanya pesan 3 menu guys. Pertama ada chicken furikake, lalu ada startup Korean bowl, dan yang terakhir ada waffle and chicken. Dari ketiga menu ini, omanya mau nyobain yang mana dulu ya? Chicken furikake dulu yuk. Ini dia guys, yang namanya chicken furikake. Isinya apa aja? Sini omanya kasih lihat guys. Ini ada chicken grillnya, lalu ada nori, lalu ada katsuboshi, dan ada telurnya, dan di bawahnya ada furikake rice-nya. Omanya udah gak sabar guys ngeliat chicken furikake ini, jadi gak usah pakai lama, yuk langsung kita makan. Pertama kita cobain furikake rice-nya guys. Nih. Yuk. Furikake rice terbuat dari nasi putih yang dicampur dengan bumbu asal Jepang yang teksturnya berserat seperti abon, dicampur jadi satu, lalu jadilah furikake rice ini guys. Omanya mau nyobain grill chickennya guys. Yuk. Grill chickennya itu rasanya manis, enak guys, jadi kayak ayam bakar gitulah istilahnya. Grill chickennya pun ini nggak ada tulangnya guys, jadi tinggal kunyah aja. Ini dia guys yang namanya katsuboshi. Ini terbuat dari ikan cakalang yang diolah sangat keras seperti kayu, lalu diserut tipis-tipis, jadi terlihat bisa bergerak-gerak gini guys, saking tipisnya. Guys, lihat nih guys, telurnya guys. Wow, kuning telurnya itu sangat cantik, lalu nih melted lumer gitu guys, menggiurkan. Yuk kita makan guys chicken furikake. Furikake rice yang gurih dicampur dengan chicken grill yang manis itu benar-benar enak guys. Kita cobain telurnya guys. Wow. Yuk. Telurnya guys, terutama di kuning telurnya, itu lumer di mulut guys, mantap banget. Kita campur semuanya guys, yuk. Nih. Wow. Yuk, kita makan. Nori sama katsuboshinya benar-benar enak guys. Katsuboshinya rasa-rasa ikan cakalangnya itu masih kuat guys. Wow, benar-benar enak. Jadi tanpa chicken grillnya aja, hanya katsuboshi dan norinya pun juga enak guys. Mantap. Menu kedua yang bakal omanya cobain, ini namanya startup Korean bowl, dan isinya apa aja? Sini omanya kasih lihat guys. Jadi ada Korean rice-nya, lalu ada bumbu gochujang-nya, ada kimchi, lalu ada short beef plate-nya, lalu ada kembang kol, ada katsuboshi, dan ada telurnya guys. Wow, ini benar-benar menarik dan menggiurkan buat omanya. Nggak usah pakai lama, yuk langsung kita makan guys. Omanya mau nyobain Korean rice-nya dulu guys. Yuk. Korean rice-nya itu spicy atau pedas, dan ada rasa kecut-kecutnya karena mungkin ada campuran dari gochujang dan kimchinya guys, jadi benar-benar mantap rasanya, enak guys. Beef short plate-nya guys, yuk. Empuk dan rasanya ternyata smoky guys,
bener-bener enak guys. Ini yang namanya kimchi. Yuk. Wow. Rasanya spicy atau pedas. Terus asam kecut gitu guys. Nano-nano banget. Kita makan semuanya. Nih, pakai kembang kolnya. Yuk. Ternyata kembang kolnya tuh enak guys. Jadi kayak kol goreng tapi ini pakai kembang kol. Enak. Nih, lihat guys, telurnya. Wow. Bener-bener menarik guys. Yuk kita cobain ya. Wow. Pakai nasinya. Kita campur sama kimchi. Yuk. Startup Korean bowl-nya ini bener-bener rasanya nano-nano guys. Ada pedas, ada asam, ada kecut. Terus ada smoky dari beef-nya dan gurih dari telurnya guys. Ini bener-bener perfect. Buat para pecinta Korean food, wajib nih nyobain Startup Korean bowl-nya Click Plus. Menu terakhir yang bakal Om cobain ini namanya waffle and chicken. Isinya apa aja? Sini Om kasih lihat. Ada chicken leg-nya, lalu ada waffle, ada mix vegetable, lalu ada potato, dan ini disiram menggunakan saus barbecue, lalu juga ada spicy mayonya. Ini benar-benar enak pastinya guys, nggak usah pakai lama, yuk langsung kita makan waffle and chickennya guys, kita potong. Oke, nih, yuk. Ayamnya empuk, saus barbeque-nya itu juga kuat dan teksturnya masih ada kriuk-kriuknya guys. Dari ayam tepungnya. Nih guys, waffle-nya ada 2 potong. Kita cobain ya. Kita potong. Oke. Oh. Yuk. Waffle-nya tuh manis. Dan kalau dikasih spicy mayonya ternyata juga enak loh guys. Nih, omnya cocol pakai barbecue sauce sama spicy mayonya. Nih guys, ya, bener-bener enak guys. Jadi omnya kira si waffle ini kalau dikasih saus barbecue dan mayo spicy-nya itu harusnya kan nggak enak ya, tapi ternyata enak loh guys, mantap. Omanya langsung nyobain waffle sama chicken-nya sekaligus. Yuk. Jarang-jarang loh ada menu waffle and chicken seperti ini, karena waffle-nya itu manis lalu dimix dengan chicken yang di siram menggunakan saus barbecue. Jadi manis sama gurih asin di matching jadi satu, ternyata benar-benar enak guys. Ini benar-benar menu unik buat omanya. Omanya juga pesan minuman Ocarina. Ini isinya apa aja? Sini mereka kasih lihat. Jadi minuman ini base-nya adalah fresh milk yang dicampur dengan popcorn flavor, lalu di atasnya dikasih topping popcorn dan karamel. Ini pasti enak, seger dan manis guys. Gak usah pakai lama, yuk langsung kita minum. Yuk guys, kita cobain. Duh, kita masuknya di mana ya? Isinya penuh guys. Kayak sayang banget omanya coblos, nggak apa deh. Yuk, pelan-pelan. Yuk kita minum.
Bener guys. Jadi fresh milknya masih berasa dan ini manis dan di mix dengan popcorn flavornya itu tadi bener-bener enak guys. Bener. Jadi ini rasanya manis, seger dan nikmatnya tiada tara guys. Nih guys, popcorn karamelnya kita makan terus kita minum juga ya. Yuk. Omanya baru nemu guys minuman Ocarina ini yang berbahan dasar fresh milk lalu dicampur dengan popcorn, cuma bisa ditemuin di Klik Plus ini guys, dan benar-benar enak guys. Ini bikin omanya pengen minum, makan, minum, makan terus guys. Kenapa? Karena enak. Nikmat guys, enak banget. Menu yang paling omanya suka diantara chicken furikake, lalu ada startup Korean bowl, lalu ada waffle and chicken adalah semuanya guys. Omanya paling suka semuanya dan omanya nggak bisa kalau suruh pilih salah satu karena semuanya tuh enak-enak guys. Jadi ini dia guys, kenapa Klik Plus menjadi salah satu kafe favoritnya omanya, karena menu makanan dan minumannya itu banyak, variatif, lalu enak-enak, dan pastinya tempatnya, lihat nih guys, cozy, nyaman, buat nongki lama, dan pastinya Instagramable. Untuk alamatnya, omanya cantumin di bawah sini. Klik Plus juga punya Instagram lo guys, bisa langsung kepoin nih, omanya cantumin di bawah sini. Sekian dulu video dari omnya, jangan lupa beresis di sana, selalu menjaga protokol kesehatan, dan yang lebih penting lagi apa? Yes, benar banget. Selalu support channel YouTube Omnya Review dengan cara apa? Subscribe, like, comment, dan share kalau misalkan beresis suka sama video ini. Oke, okay? So sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.